Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Kabar Kuningan Jabar. Hari ini saya mau main di kebun pisang ya. Dan ini ada anak saya lagi nyari apa? Cacing. Cacing. Buat apa? Buat makan ikan. Oh, di bawah ini ya, banyak di bawah pohon pisang ya. Tuh atau gede tuh cacingnya tuh. Nah, itu gede cacing. Buat makan ikan ya. Iya. Waduh, mantap. Coba lihat cacingnya kayak gimana. Ini cacingnya ya, cacing tanah biasa. Oke. Awas hati-hati ada ular ya. Kemarin juga malam saya ngeliat ular kuning, belang kuning. Wah, mantap nih. Kita berpetualang. Di sananya ada makam pemirsa, makam warga. Di sininya kebun pisang. Terus segede naon dah laukna? Segede nggak tahu lah, nanti aja kita terakhir video. Ikan apa? Cana bukan? Cana. Cana, wah mantap. Cukup dua, jangan dulu banyak-banyak, nanti nah, satu lagi. Cacingnya mati. Yang segar-segar dulu cacingnya, yang dikit-dikit aja dulu. Kita kasih tanah. Oke. Tutup lagi itunya. Tanahnya. Yuk kita kasih makan ikan cananya yang katanya segede apa? Segede tangan. Wedeh, mantap. Kita akan coba pemirsa. Pengen lihat cacing cana. Ikan segede ikan cana segede tangan katanya. Pasti pemirsa penasaran kan? Kita lihat. Ikan cana segede tangan ya. Itu jangan terlalu banyak. Ayo, teman-teman kita lihat ke rumahnya. Katanya ada ikan cana yang gede banget dan dikasih param. Alatnya cacing. Mana kak? Di sini. Oh, di ember. Ini. Coba lihat. Wah. Iya ya. Wow. Ini gede banget. Wih, ini gede banget ikan cananya nih. Pemirsa, kalau kita lihat ikan cana ini hampir segede tangan ya. Adalah segede tangan anak kecil. Segede tangan anak bayi. Coba dikasih ya. Kayak gimana cara ngasih parabnya. Ini biasanya pelet, tapi karena kita nggak ada, dikasihnya cacing atau serangga ya, jangkrik. Terus apa lagi biasanya? Ulat Hongkong. Ulat Hongkong? Betul sih, Hongkong ulatnya. Itu yang kecil dulu aja kasihnya. Nah, kasih. Keluar. Ini jangan terlalu banyak-banyak. Hiji-hiji lah cacingnya. Duh, pasti gede. Kayak plastik. Susah. Kayak plastik. Plastik. Buah naon? Kan tangannya kan tangan. Tong ditanehan geura sekali. Ini mendingan ditanehan kenapa lah? Tah, jadinya sekalian pindahkan. Kita lihat dulu. Pemirsa, ini ikannya gede banget, ukurannya cana ini tuh udah di luar dari yang saya lihat ya, karena banyak, tapi ini yang paling gede yang pernah saya lihat, cana. Atau mungkin orang di desa tuh menyebutnya itu ikan gabus atau betok. Nah, kita lihat dia kasih makan tuh, widih. Tuh lihat cacingnya ya. Tuh lihat gak? Kita lihat apa nanti dia dimakan atau enggak nih ya. Kok ikannya kayak... Sienan. Belum dilihat, belum dimakan ya. Kayak mentok langsung dimakan. Biasanya kan dicaploknya anu kitunya. Letik. Nanti kita akan lihat beberapa menit lagi nanti ikannya makan cacing atau enggak ya. Oke. Siap.
Kita tutup dulu karena tadi sempat ikannya tuh keluar loncat-loncat. Siap, Mbak. Terima kasih ya. Nanti kita explore lagi, petualangan lagi.